was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Demi melunaskan hutangnya kepada kakak ipar Siti Nur Hidayah Muhammad Ali, pelawak Ali Putih menjual satu persatu aset dan barangan pribadi termasuk kereta, motosikal, serta trofi. Dalam hantaran Instagram seorang individu yang juga rakan Ali momen lepaskan kereta baru-baru ini diselubungi rasa sebak, bahkan istrinya Melati Fitri Abdullah menitiskan air mata. Menerusi paparan tersebut, Ali atau nama sebenarnya Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Rizwan dilihat memeluk serta menenangkan insan tersayang yang tidak mampu menahan sebab. Sebelum ini dalam Instagram sama sebuah motosikal RXZ berwarna merah yang dikatakan milik adik kepada Alirham Abang Boce itu juga sudah mendapat pemilik baru. Paling mendapat perhatian pengikut pelawak terbabit adalah ketika dia bersama istri dan rakannya itu mengumpul piala kemenangan beberapa program reality 2 hari yang lalu. Menurut individu yang menggunakan akaun di bawah nama Poji, kesemua trofi yang berada dalam gambar berkenaan sudah pun dijual. Antara yang kelihatan adalah trofi Maharaja Lawak Mega, musikal lawak superstar, project komedi warna, dan satu lagi pertandingan lawak. Perkongsian itu mendapat berbagai reaksi netizen yang rata-rata memuji tindakan Ali berusaha melunaskan hutang dengan berbagai cara. Tidak mengapa selesaikan yang ini dulu, insya Allah ada rezeki lain, lapangkan hati, tulis pemilik sebuah akaun media sosial lain. Pada 2022, Ali Putih diperintah Hakim Mahkamah Section supaya membayar Siti Nur Hidayah Muhammad Ali sebanyak RM60,000 berhubung kenyataan mengaibkan wanita terbabit dalam Instagram. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.